datang mundur, satu datang mundur. Gak tahu lalu ya yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tribun Pontianak. Saat ini saya itu berada di lokasi kebakaran lahan di Gang Mandiri, Jalan Purnama 2, Kota Pontianak, tepatnya di Kecamatan Pontianak Selatan ya lokasi ini. Nah, hingga sore hari ini pukul 3 kebakaran di sini masih berlangsung. Untuk kebakaran lokasi ini sendiri, tadi saya berada di lokasi ini pada pukul 12 memang masih belum ada titik api, namun tadi sekitar pukul setengah 1 siang sampai jam 1 itu titik api sudah mulai timbul. Dan pada pukul 1 tadi itu jarak lokasi kebakaran dari pemukiman warga itu mungkin sekitar ada 500 meter. Namun untuk saat ini sendiri jarak api sangat dekat dengan pemukiman warga, mungkin hanya berjarak dari 30 sampai 40 meter. Dan memang sangat dekat sekali. Dan ini posisi saya itu kalau untuk dari lokasi api hanya mungkin berjarak antara 10 sampai 20 meter. Ini bisa dilihat dari belakang. Nah, untuk kesulitan sendiri dari pihak pemadam kebakaran sampai saat ini masih belum bisa melakukan upaya pemadaman karena untuk lokasi ini sendiri memang sulit dijangkau karena sumber air yang ada di sini sudah tidak ada. Untuk parit memang ada di depan sana yang berjarak mungkin 200 sampai 300 meter, tapi untuk parit itu sendiri atau sungai kecil itu sendiri saat ini sudah tidak ada airnya, bisa dikatakan kering. Dan untuk saat ini pihak kepolisian, TNI sama BPBD masih menunggu untuk bantuan dari mobil tangki pemadam kebakaran yang akan membantu memadamkan lahan di lokasi ini sendiri.